Halo Sobat Lambe Melali. Ya, hari ini kita akan bahas tentang budidaya antik putri dan juga sianci. Tepatnya di mana, mau tahu di mana, nanti kita lihat yuk. Seru banget nih. Pas buat kita semua sharing, belajar bagaimana caranya buat bonsai dari bahan cangkokan. Sobat Lambe Melali. Ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, tanya-tanya sama Om Roy. Kita bahas tentang cangkok dan budidaya serta bagaimana memilih yang tepat untuk proses pembuatan bonsai antik putri dan sianci. Yuk. Sobat Lambe Melali, kita suka bercanda kan? Emang ada pohon duit? Nah, ini dia nih. Coba kita lihat pohon duit. Wow, Sobat Lambe Melali. Ini kita lihat nih. Ayo. Kalau bahasa Inggrisnya nih apa nih ya? Kalau ala-ala Mas Lambe bilang anting itu ring. Ring bukan sih ya? Apa ya? Putri, princess. Ah, udah dah pokoknya. Anting putri nih dia nih. Wes. Budidaya anting putri. Adanya di mana? Iya, kita ketemu lagi. Om Roy, apa kabar Om? Baik. Nih sama satu lagi nih jagoan kita nih. Samuel Christiansen. Wah, berarti pemain bola dong nih. Apa penyanyi? Nyambi ya. Oke. Nih, ntar kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini alat-alatnya nih. Wis. Kita tanya dulu nih. Itu diapain, Om? Dibersihin dari kuman-kuman, virus-virus supaya sehat pohonnya. Oh. Ketika ditanam. Oh, gitu. Berarti batang-batangnya disikatin ya? Iya, ketika siapa tahu ada jamur. Ada hama yang sempat nempel. Iya. Jadi ketika kita tanam dia sehat kembali. Oh, kata orang sikat gigi, orang doang yang sikat gigi. Kata pohon juga sikat gigi. Pohon juga sikat gigi ya. Wah. Sikat batang. Sikat batang malah. Oh, itu ya yang jamur-jamur iya, kayak gitu ya. Jadi ada lumut. Ada lumut gitu ya. Sikat ya. Itu pakai air biasa ya? Apa gimana? Kita sih biasa pakai sunlight aja, Om. Oh, iya. Sabun. Sunlight, sabun colek bisa. Iya sih. Soalnya apa namanya, sunlight yang sekarang juga kalau di dunia persevan dia ada yang ini yang apa bisa untuk nyuci tanaman, ya, nyuci buah gitu kan. Jadi ya, emang udah aman buat kena gituan. Safety Om. Iya. Aman sih kalau ini pakai sunlight sih aman. Oh, ini usia berapa tahun ya? Tahu nggak Om? Ini 3 tahunan Om. 3 tahunan? Ini emang kita cangkokin untuk cari bahan. Kecil-kecil. Bikin mame. Bikin mame, ya. Cakep-cakep. Wah. Oke. Wih. Halo Sobat Lambe Melali. Nah, sekarang kita tanya nih, ngobrol sama Om Roy. Om Roy, apa kabar? Waduh, sehat ya? Sehat. Waduh.
15 tahun kali nggak ketemu ya? Dikuranginnya banyak. Dikuranginnya banyak ya? Iya. Om Roy ini selalu support channel Lami Melali nih. Nah, sekarang Om Roy mau kasih tips atau cara nih membentuk karakter ya kan dari hasil cak. Gimana Om ceritanya nih Om? Kalau kita bilang kita ya. Bikin dasar materi di atas ya. Oke. Seperti yang ini nih. Jadi kita ambil dari bahan yang tua, kita cari materinya, baru kita cangkok. Oh, oke. Yang dibilang materi itu, umpamanya contohnya ini lah. Iya. Ini kan hasil cangkokan Anding Putri dan baru ditanam. Sepertinya kalau kita lihat dasarnya kan gini. Iya. Sini bisa kita lihat. Kita mau bikin pohon, umpamanya pohon formal. Pohon formal. Tapi memperhitungkan. Keseimbangannya, keserasiannya, yang istilahnya ngepennya, rangkanya, kita bikin semua. Kenapa sih harus lewat nyangkok? Kan kita buat mogram. Iya. Salah satu nyangkok itu memperbaiki akar, kita bikin akar. Iya. Jadi setelah kita tanam dari ini, sekitar 5 bulan, 6 bulan udah bisa kita cuci dan kita ganjil akarnya. Supaya dia ngeprak. Oh, nyebar gini ya? Nah, ini kan salah satu bagian materi yang pohon di atas yang sudah saya pilih, iya. Lalu saya cangkok. Karena saya perhitung kalau kita mau bikin pohon mal, dia harus punya dek. Ini yang dibilang deknya. Oh gitu. Kita perhitungin titik-titik mata tunas. Oke. Jangan salah potong nih. Ibaratnya kita mau bikin ukuran apa? Mami, kalau mami kayaknya ini udah nggak dapet dek. Udah nggak dapet. Karena tadi deknya aja kan udah sekitar 4 cm ya. Iya. 4 cm. 4 cm, udah sekitar 8 cm. Spesinya sedikit banget. Iya. Ya paling small. Dengan ukuran small, batang sebesar ini ideal. Ya, nah, kita ambil ini deknya. Lalu kita cari buat mana yang batangnya. Batangnya yang mana? Umpamanya ini. Nggak ngepen dong dia punya dek sini tetap aja gede ya. Sama. Oh iya iya. Mungkin kita pindahin. Jadi, ya, sebenarnya yang dibilang pemindahan ranting. Lalu dari pohon lurus kita bikin gerak tanpa ngelilit. Oke. Jadi kita buang yang ini. Buang. Karena di sini masih ada titik mata tunas. Ini akan menjadi dahan pertama di sini. Oh iya. Tangannya. Oh ini ya. Iya. Yang besarnya ini kita buang. Iya. Nah ini kan ada mata tunas. Nanti pengganti. Dari sini kita ambil. Ini kita buang lagi. Iya. Nanti dia tumbuh di sini, dia tumbuh di sini. Nah ini kita istilahnya kita los dulu lagi. Los dulu. Minimal separoh dari inilah. Oke. Saya malah salah berarti ya. Pemikiran saya malah ini yang saya mau tahanin. Ini dibuang. Iya. Nanti kalau ada yang istilahnya dibilang kalau pohon di normal itu ngepen. Oh gitu ya. Besar. Kecil. Oh benar. Jadi strukturnya itu benar kayak pohon di alamnya ya. Kecil ke atas. Tuh, sobat Lami Melali, ternyata seperti itu. Perhitungan Mas Lami malah salah. Saya ngelihatnya cuma gede aja. Biar cepet apa namanya gedenya. Tapi ternyata salah, justru ini yang dapat, ini bagus. Nah, itulah sudut pandang yang benar. Kalau bikin pohon formal, segini. Masuknya ke small tuh udah. Iya. Google banget ya. Tadi gunanya nyangkok itu kita tidak bisa dapat dahan bahan materi yang bagus dengan kita memilih di satu pohon yang besar. Benar. Jadi budidaya ya Om. Iya. Waduh, udah lama nih Om budidayanya? Untuk kesini sekitar 10 tahun. Wah, 10 tahun sobat Lami Melali. Udah nggak diragukan lagi, inilah hasil karyanya nih. Banyak tuh. Jadi sobat Lami Melali. Ini dilepas juga Om, bakalan ini, cangkokan ini. Biasanya buat belajar senang banyak yang nyari. Oh iya, jadi bisa ngubungin, nanti lihat ya nomor teleponnya di kolom description. Kalau kalian mau order bisa ngubungin langsung ke Om Roy. Ini Om Roy ini. Ya, Bruce Lee-nya Depok. Iya. Yeah. Oke, nanti kita sambung lagi. Keren ini Om.
Nah, Om, tadi ada yang tanya nih, ada yang WA ke saya. Baru aja lagi syuting udah ada yang WA nanyain Om. Om, gimana cara pemilihan materi yang baik nih Om, biar nggak salah Om. Gitu. Jadi perkembangannya, pertumbuhannya bagus nanti setelah dicangkok. Lanjut seperti ke materi yang tadi ya. Gitu. Iya. Kan nggak semua bahan itu dia punya materi dasar yang bagus untuk dibikin. Umumnya kita bicara tentang pohon formal gitu kan. Contohnya ini nih. Nah, ini kan salah satu bagian atasnya ini. Iya. Oke. Nah, kalau ini kan posisi dia belum punya kecabangan. Hanya cangkokan biasa. Hanya cangkokan biasa. Otomatis proses kita untuk bikin bolnya lebih lama. Lebih lama. Karena belum ada sarana yang mendukung. Iya. Kita harus bikin umumnya deck. Nanti iya. Kita harus bikin batang dulu. Batang dulu pencabangan. Oke. Itu dulu lama. Nah, kalau yang ini kan posisinya kita tinggal dari deck. Iya. Ini udah jadi batang. Iya. Tinggal buang. Buang. Tinggal nyari dahan-dahan. Oke. Itu salah satu caranya ya Om ya. Iya, jadi dipilih dari ranting yang agak banyak. Ah, kira-kira ketimbang dari yang bonggol lurus biasa ya, tunggal. Jatuhnya lebih lama proses. Oke, lebih lama. Kalau dibilang bisa sih bisa, tapi lebih lama ya Om. Lebih lama. Iya. Oke. Wah, banyak sekali nih anting putri Om. Iya. Ini. Tapi sebagian udah ditanam. Sebagian udah ditanam ya, dibawa tadi di depannya. Ini nih sobat lambe melali, anting putri. Wah. Mantap. Jadi kalau bisa dibilang mata tunas itu mempengaruhi banget ya, Om? Pengaruh. Dari size juga nantinya mau arahnya kemana gitu ya, Om? Ya, umpamanya contohnya saya bilang tadi ini. Umpamanya kan ini ada bahan kebetulan. Kalau saya kira-kira keker, wahnya bisa nih dibikin buat ukuran small. Ideal banget dengan besar segini, decknya segini, dahannya segini. Iya. Kita itu. Nah ini kan kebetulan memang ada mata tunas. Iya. Titik ini. Iya. Nah dia back dari sini, jadi penggantinya ini nanti dari sini. Oke. Makanya kita harus perhitungin mata tunas. Mata tunas benar. Nah ada pohon kan kadang gini ya, dia memang punya ranting, tapi dia punya tunasnya di sini. Iya. Dari ranting dia di sini, dia hanya nemu di sini. Nggak nemu deh jadinya. Nggak nemu deh. Iya. Kan kalau kita bikin formal juga kita harus perhitungin jarak step-stepnya ranting. Oh iya betul. Jadi makin ke atas harus makin rapet. Iya, yang kayak Om jelasin tadi ya. Iya. Wow, itu dia sobat lambe melali. Makanya apa namanya proses itu ya yang mempengaruhi hasil karya bonsai itu ya. Iya. Memang luar biasa. Iya. Wah, ini Om Samuel lagi ngapain nih? Ini apa nih Om? Ini Sianci Om, Barbados Cherry. Wah, Sianci ya. Cherry Barbados. Wah. Lagi ngecek akarnya dulu udah keluar apa belum? Ngecek akarnya ya. Oh. Cangkokan semua nih ya budidaya ya, luar biasa. Khusus buat kokra. Woi, ya. Program akar. Program akar ya, prokar. Ini udah usia ada berapa minggu atau sebulan ini? Ini udah sebulan ya. Coba kita tanya sama Om Roy ini. Om, biasanya nih ya, kalau cangkokan begini Om, keluar akar itu kisaran di berapa minggu? Kalau kita nyangkok pasti kita jangan lupa perangsang akar ya. Oh iya, perangsang akar. Rokap. Itu ya, di langsung di campur aja di kokopitnya. Oh, di kokopitnya. Campur ya, proses sudah 2 minggu, 3 minggu udah mulai kelihatan kok nanti. Oh, 2-3 lama 1 bulan udah jumpaannya. Oh, berarti di dalam kokopit ini ya? Iya. Oh, tuh lihat coba dalam melalui tuh. Kasih perangsang akar. Iya. Nah, ini pohon-pohon bahan dari kebun usia-usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Dari ukuran jempol, kita tanam, kita los, kita pangkas. Karena kan tujuannya buat bikin materi. Iya. Kita papas. Tunggu lagi, kita papas lagi, baru kita garik. Kita bawa, kita cangkok. Oke. Karena kan tujuannya buat bikin kecil-kecil. Kecil-kecil tadi ya. Ya seperti ini. Kenapa sih cangkokan yang di sini kok masih ada? Kan nggak mungkin kita kesini dulu. Jadi iya. Kita ambil ini dulu, baru kita buang. Kita ambil yang ininya. Oh. Karena kita pet
tani, jadi nggak kita buang sih, kita cangkok. Iya, cangkok lagi ya. Jadi koleksi cangkokan. Nah, Sobat Lambe Melali, ini juga ada beberapa bahan-bahan anti putri dan juga sianci serta beberapa fikus yang sedang di ground oleh Om Roy. Wah, ini bakal-bakalan jadi yang cakep-cakep ini. Nah, Sobat Lambe Melali, buat kalian yang berminat, silakan. Ini ada beberapa karya Sito dan Mame dari Om Roy. Pastinya kalian bisa order, silakan. Ada yang berupa bahan dan ada yang sudah jadi. Silakan hubungi ke nomor telepon yang ada di kolom description. Yuk, Sobat Lambe, kita ramaikan bonsai Indonesia. Cangkokan ini juga bisa kalian order loh, Sobat Lambe Melali. Ya, lagi-lagi silakan hubungi nomor telepon di kolom description. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you, bye-bye. Thank you. Lambe Melali, tanpa kalian bukan apa-apa.